But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Sound like from the hall of shame. I wish you knew. Masih di hari yang sama dan masih di Karoseri Meroda di Prima Malang pula. Selain ada rilisan unit milik PT ANS maupun sleeper bus milik PO Madina Trans, di awal bulan April lalu ada juga rilisan 2 unit bus terbaru milik PO Cipta Mandiri Trans asal Bekasi, Jawa Barat. Unit bus terbaru pesanan mereka terlihat menggunakan bodi Patriot TU dengan dimensi setara bus MHD yakni dengan tinggi 3,8 meter. Namun tampilan eksterior bodinya ada sedikit sentuhan custom sehingga terlihat berbeda dibanding bodi Patriot lain yang sudah banyak beredar. Saat itu baru satu unit yang sudah jadi dan terparkir di luar sini. Sementara satu unit lainnya masih proses finishing di dalam karoseri sana. Jadi sekarang mari kita lihat seperti apa detail tampilan Patriot TU pesanan dari PO Cipta Mandiri Trans ini ya. Untuk informasi lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Cipta Mandiri Trans atau sering disebut juga sebagai CM Trans merupakan operator bis pariwisata asal Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang sudah hadir dan melayani sejak tahun 2007 lalu. Dan di bulan April 2024 ini mereka kembali menambah armada bis terbarunya yang menggunakan sasis Hino RK280 ABS Euro 4 dan dipadu dengan bodi Patriot TU Double Glass dari karoseri yang Meroda di Prima Malang. Sesuai dengan kode yang ada di lambung bodinya ini, unit pesanan CM Trans memiliki dimensi 3,8 meter yang setara dengan bis MHD. Namun memiliki kapasitas bagasi yang super lega berkat ukuran tingginya yang seperti bagasi bis SHD. Tapi karena sasisnya masih menggunakan Hino RK280 yang modelnya masih leather frame, alhasil bagasinya tidak bisa dibuat sepenuhnya tembus dari kiri ke kanan seperti ini. Namun berkat ukuran bagasinya yang lebih tinggi ini membuat ada ruangan tambahan di bagian atas dari sasisnya yang dapat digunakan sebagai ruang penyimpanan barang tambahan. Ternyata ada juga ya yang memasangkan bodi MHD di sasis Hino RK280. Kaki-kakinya masih standar menggunakan perdaun, jadi entah secara bantingan seperti apa rasanya, apakah menjadi lebih limbung atau tidak. Seperti yang kami bilang tadi, Patriot TU pesanan PO Cipta Mandiri Trans ini ada beberapa bagian yang di custom sehingga tampilannya lumayan terlihat berbeda dari Patriot lainnya. Mulai dari bagian depan sini yang terdapat tambahan aksen grill yang dapat menyala dengan cantik. Ukurannya tidak sebesar unit milik ANS kemarin, namun detailnya tidak kalah apik dengan motif rangkaian bintang yang membentuk gradasi. Serta tidak ketinggalan ada logo Patriot di bagian ujung sebelah kanannya. Untuk headlampnya sendiri masih tetap menggunakan lampu model bis Setra Eropa yang sudah menggunakan proyektor LED ini. Serta tidak ketinggalan di bagian atasnya ada lampu Saint Alice yang dibingkai oleh panel krom yang memberikan kesan elegan pada tampilan bodi depannya. Kedua bis baru pesanan CM Trans ini juga masih menggunakan model double glass sehingga ada bando yang menghias di tengah kaca depannya. Bando dari karoseri Meroda di Prima ini ukurannya lumayan tipis, jadi tidak terlalu mengganggu pandangan penumpang ke arah depan. Lalu di setiap sisi dari bandonya ada spion tanduk model universal yang sudah banyak juga digunakan oleh karoseri lainnya. Sementara tampilan dari bodi sampingnya ada detail selindang baru dari karoseri Meroda di Prima yang terpasang di bawah kaca sampingnya ini.
Aksen selindang yang sebenarnya pertama kali dipasang pada produk body base medium mereka, namun kini diaplikasikan pada base besarnya juga. Bentuk dari selendangnya terbilang menarik dengan detail garis-garis lekukan yang apik serta ada hiasan panel krom bertuliskan special edition di bagian ujungnya. Lalu di bagian bodi belakangnya juga masih ada beberapa detail custom lainnya. Mulai dari bentuk grill atau kis-kisi yang kini jauh lebih besar dan terlihat sangat kontras ini. Di bagian kap mesinnya ada satu grill yang ukurannya sangat besar. Lalu di atas kap mesinnya masih ditambah satu grill lagi yang ukurannya lebih tipis. Dan sebagai hiasannya ada palang dan juga bingkai garis krom yang memberikan kesan elegan pada bagian belakang bodi Patriot TU ini. Lalu di bagian bawah kaca belakangnya juga kini jadi ada garis lekukan bodinya. Sementara bentuk kaca belakangnya masih tetap sama yang dihiasi garnish silver bertuliskan nama Moro dari Prima di bagian tengahnya. Sementara untuk tampilan interior kabinnya sendiri seperti ini. Masih khas seperti kabin bodi Patriot lainnya yang simple namun tetap nyaman dan elegan. Interiornya masih banyak dihiasi oleh panel bermotif kayu yang pastinya membuat nuansa kabinnya jadi terasa lebih hangat lagi. Sementara untuk fasilitas bagi penumpangnya, bis pariwisata ini dibekali kursi dengan konfigurasi kiri 2 dan kanan 3 dari merek Higher Rimba Kencana. Lalu di atas setiap kursinya sudah pasti ada lover AC model Jetbus 3 yang bentuknya seperti ini. Fiturnya sudah ada lampu baca dan juga port USB untuk mengisi daya gadget penumpangnya. Lalu di bagian atasnya lagi ada bagasi kabin yang sudah menggunakan penutup, alhasil tampilannya jadi lebih rapi dan barang bawaan penumpang tidak akan mudah jatuh. Dan enaknya bis ini tidak menggunakan sekat di bagian depannya, alhasil pandangan kita ke arah depan jadi tidak begitu terganggu. Cuma karena bis ini menggunakan model double glass, jadi sudah pasti ada pilar yang menghalang di tengah kaca depannya. Dan terakhir beginilah tampilan kokpit dari bis ini yang dikombinasikan dengan kemudi milik sasis Hino RK280. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai tampilan unit Patriot TU custom pesanan PO Cipta Mandiri Trans ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.